Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Selamat datang di channel Jendela Tutorial. Pada video kali ini, kita akan mempelajari cara membuat fungsi terbilang koma, atau dengan kata lain, fungsi terbilang dari bentuk bilangan desimal. Nah, fungsi terbilang ini nantinya akan memudahkan kita untuk menampilkan terbilang secara otomatis dari bilangan desimal yang kita input. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tips membuat fungsi terbilang. Perbedaannya adalah, video sebelumnya, fungsi terbilang dibuat hanya untuk bilangan biasa saja, atau bilangan bulat. Sedangkan, pada video ini diperuntukkan untuk bilangan yang mengandung koma, atau dengan kata lain, bilangan desimal. Baik, untuk membuatnya, langsung saja kita buka filenya. Di sini sudah saya buatkan format isiannya. Nanti kita mengisi bilangan desimal di kotak yang berwarna biru ini. Nah, selanjutnya akan secara otomatis muncul terbilang dari bilangan desimal ini pada kotak yang berwarna kuning ini. Nah, kemudian untuk membuat function terbilang, kita harus terlebih dahulu menampilkan menu developer pada menu ribbon ini, ya, menampilkan tab developer pada menu ribbon. Kalau secara default Microsoft Excel pada saat kita membukanya, tab developer itu tidak ada di sini. Nah, untuk mengaktifkannya kita memilih mengklik tombol office button ini, kemudian pilih Excel option. Selanjutnya, pada tab populer, kita centang show developer tab in the ribbon. Centang seperti ini, kemudian kita klik tombol OK. Nah, sekarang sudah muncul tab developer. Selanjutnya, kita klik developer. Yang kita butuhkan adalah Visual Basic ini. Nah, Visual Basic ini merupakan bawaan dari Microsoft Excel yang nanti kita akan membuatkan function terbilang koma ini. Karena secara general, ya, secara default, Excel itu function terbilangnya itu tidak ada. Jadi kita membuatnya secara manual di Visual Basic ini. Coba kita klik. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita klik menu insert, kemudian pilih modul. Nah, akan ada layar putih seperti ini. Selanjutnya kita bisa mengetikkan function terbilang di tempat ini. Karena fungsinya terlalu panjang, ya, kalau kita mengetiknya, saya sudah menyediakannya. Ini dia. Jadi kita tinggal mengcopy saja. Klik kanan, copy. Kita masuk ke yang tadi, paste di sini. Hasilnya seperti ini. Nah, ini function yang kita buat. Di sini sudah ada pendeklarasian angka-angka, ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, 10-nya ada di bawah. Begitupun dengan 11, ya. Sudah didesain sedemikian rupa seperti ini. Begitupun juga dengan bilangan desimalnya, yaitu koma berapa begitu, nanti akan muncul secara otomatis. Oke, nah setelah itu kita close Visual Basic ini. Selanjutnya kita mengisikan formula di kotak yang berwarna kuning ini, sama dengan terbilang koma. Nah, ini sudah ada terbilang koma, ya. Ini adalah function yang tadi kita buat. Buka kurung, kemudian pilih kolom yang berwarna biru, kemudian titik apa balas kurung, enter. Nah, ini sudah muncul 12,57. Nah, dari mana kata terbilang koma ini? Kalau kita buka Visual Basic yang tadi, kita buka kembali. Nah, ini terbilang koma, inilah function yang kita panggil, terbilang koma. Kalau kita rubah namanya ini, maka panggilannya juga berbeda, bukan lagi terbilang koma.
Kebetulan saya menamakannya terbilang koma. Oke, okay. Nah kita coba misalkan 15,87. Oke, okay, coba 12,08. Ini 12,08. Nah, function terbilang koma ini sangat memudahkan kita, utamanya bagian akunting, ya, yang dihadapkan dengan bilangan-bilangan desimal, yang mengharuskannya untuk membuat terbilangnya. Kalau dibuat manual mungkin akan memakan waktu, ya, kalau kita ketik manual seperti ini 12,08. Bagaimana kalau datanya banyak? Nah, itu akan kewalahan kitanya. Makanya kita buatkan function sendiri, sehingga memudahkan pekerjaan kita. Seperti itu. Kita coba lagi misalkan 29,56. 29,56. Seperti itu. Baik teman-teman, demikian untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share jika teman-teman menyukai video ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan dituangkan dalam kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.